terima kasih kepada anda semua kan yang menunaikan janji masih lagi setia menyaksikan kemuncak kilauan emas yang disinari oleh krim pelekat dan pembersih gigi palsu Polident. Kalau tadi beliau menyanyi, menari dengan bunga walaupun tak ada bunga ataupun teh, ya tak? Tak tahulah apa nak bawa lagi lepas ni. Dan lagu yang beliau akan nyanyikan, lagu yang diberi jodoh Sesaat Kau Hadir, yang pernah dipopularkan oleh Uta. Dan dengan ini saya persilakan Azhar Sharif. Ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan menyinari dalam hidupku. Kau tunjukkan arah mana yang harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terluka akan segala galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terluka akan segala galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang cita-cita yang pasti. Cik Azhar ni seorang penghibur. Terima kasih. Apa saja lagu yang diberi kepada Cik Azhar, Cik Azhar akan menyanyikan dengan hebat sekali. Terima kasih. Ini penyanyi profesional. Saya cuba mencari kesilapan Cik Azhar, tapi satu pun saya tak jumpa. Saya rasa nak dengar lagi, setengah jam lagi pun teruskan menyanyi, saya nak dengar. Teruskan. Terima kasih. Cik Azhar, sudah tebus. Sudah tebus. So, saya memang perhati dengan persembahan. Memang best lah. Terima kasih, Adi Perak. Tahniah. Terima kasih di atas penebusan. Ya, untuk pusingan yang kedua. Wow.